Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku. Kali ini kita akan membuat donat mini ya. Di sini sudah aku siapkan bahannya. Pertama, 25 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan margarin, 180 ml air putih, 1 butir kuning telur, dan 1 sendok teh ragi. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama, kita siapkan wadah. Kemudian, kita masukkan tepung terigu, gula pasir, dan ragi. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Ya, setelah rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan kuning telur, dan air putih. Kita masukkan sedikit-sedikit ya. Kemudian di sini saya mixer, tapi kalau teman-teman nggak punya mixer bisa diaduk aja ya. Di sini saya pakai mixer agar lebih mudah dan cepat aja ya. Kita matikan mixernya, kemudian airnya kita masukkan lagi dan kita mixer kembali. Ya, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan margarin, dan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita mixer kembali. Kita mixer sampai adonan kelihatan halus ya. Setelah adonan kelihatan halus dan mengembang seperti ini, kita matikan mixer. Lalu kita tutup menggunakan kain. Kita tutup selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita buka. Lalu adonan kita kempeskan dengan cara diaduk seperti ini. Selanjutnya, ini kita goreng. Kita panaskan minyak. Ya, setelah minyaknya panas,
Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bentuk menggunakan 2 sendok seperti ini. Kita gunakan api kecil ya, karena ini akan cepat gosong. Jangan lupa dibolak-balik ya, agar matangnya merata. Ini sudah matang ya, kita tiriskan. Ini ya hasilnya. Kemudian, di sini saya beri taburan gula halus di atasnya. Ini ya hasilnya, lembut dan empuk banget, bisa dilihat ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.